karena bentuknya yang bisa melebihi dari apa itu, eh coy, mantul. Ah, keren coy. Nih, teman-teman. Ini adalah Gunung Piramida yang kemarin sempat heboh dan booming ya seantero Indonesia, malahan sedunia ya. Karena ukurannya si Gunung Piramid ini bisa melebihi dari piramid Giza yang ada di Mesir ya. Dan ini adalah Sutet yang baru. Sutet ini berasal dari Gunung Karaha, dari tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini dialiri ke se-Jawa Bali. Nah, tuh lihat, bisa dilihat ya bentangannya. Keren coy, tuh pusatnya itu di sana ya. Kita akan lihat ke sini teman-teman. Kerennya, anjir. Ih, indah, woi. Asli indah coy. Tuh, lihat bebatuannya. Keren pisan asli. Tuh, aish. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita dapat hewan atau reptil yang unik yang bisa dijadikan konten ya. Terus kerennya. Nah, ini di balik gunung ini ada tempat wisata ya, yaitu Telaga Bodas. Ini adalah Batu Rahong. Wah, keren coy, asli keren, sip. Tuh. Kita zoom dikit lah, enggak apa-apa. Aw. Keren anjay. Indahnya teman-teman, lihat ih, kayak lukisan batunya ya. Itu ada bekas sarang odeng. Wah, keren nih. Lihat. Asli lukisan banget tuh. Keren. Keren, bukan nama jir, lihat coy. Wow. Backlight ya. Nih teman-teman, di atas ada tempat untuk mencari nih, untuk mencari sarang walet atau juga itu yang itu ya, jembatan dari bambu, sarang walet atau juga tawon. Oke, kita akan lanjut lagi. Maraba. Miring ya. Mohon. Ada etan jembatan curug dan di mana? Oh, naik ke luhur.
Lebih? Kedah Mapahnya? Kan es kedah mapah itu pameter mah telebat. Ada ya kangen naon na? Oh kangen ngusir eta. Monyet. Bom nih. Lodong nih. Kalau lodong lo kinyo tarik berarti. Mohon mangga mangga. Oke, dilihat dong. Hari ini yang naon ieu? Kita mau lihat. Kerowong gitu. Keren teman-teman, ini adalah batu alami ya, batu yang terbelah dari atas. Ini seperti batu asteroid atau batu meteor. Apa pemandangannya ini? Ah, keren. Nih, buat yang suka panjat tebing, boleh mampir ke sini ya. Di atasnya saya penasaran dengan gua yang di atas yang di tengah-tengah itu. Itu adalah gua ya. Yang konon katanya adalah bekas zaman dulu. Dilihat, nah ini.